Informasi terkini, kabar panas. Penyanyi Bunga Citra Lestari diperiksa polisi terkait kasus narkoba. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Dikutip Sensasi Selop melalui Viva Sobix, manajer sudah ditangkap, polisi akan periksa BCL juga. Polisi kabarnya membuka peluang untuk mendalami apakah penyanyi cantik Bunga Citra Lestari atau BCL turut melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dimungkinkan usai manajer BCL yang berinisial MID diringkus atas kasus narkoba. Itu lihat nanti ya soal pendalaman terhadap BCL, ujar Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Akmal pada Jumat 5 Agustus 2022. Lanjut Akmal, saat ini pihaknya masih fokus untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap MID atas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan. Kita masih fokus ke yang bersangkutan MID, ucapnya. Sebelumnya, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pria berinisial MID yang diketahui sebagai manajer salah satu penyanyi top Indonesia. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Akmal membenarkan pihaknya menangkap pria dengan inisial MID tersebut. Benar mas, ujar Akmal dikonfirmasi Jumat 5 Agustus 2022. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkoba dari penangkapan manajer artis Bunga Citra Lestari yang berinisial MID. Ya, ada barang bukti, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Mukti Juharsa kepada wartawan Jumat 5 Agustus 2022. Kata dia, barang bukti yang disita polisi dari MID berupa psikotropika, namun Mukti enggan menjelaskan lebih jauh perihal jenis psikotropika yang disita. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.